Biasanya ada adegan-adegan yang kontroversial lah. Menarik kalau misalnya lu ngebut kayak gini-gini. Ah lu gila lu gitu kayak gitu. Menurut gua terus lalu pas mereka gimana? Maksudnya ceritanya bagus. Gua sebagai aktor tertantang karena memang ceritanya tantangnya begini. Dia berdagang diri bukan darah dan barang. Pemirsa Rasis, ada kabar terbaru dari Wulan Guritno. Aktris senior itu memang sudah banyak memerankan berbagai macam karakter, baik di dalam sinetron hingga layar lebar. Nah, kali ini ia baru saja resmi selesai memerankan karakter yang cukup kontroversial pada film dengan judul yang kontroversial juga. Open BO. Berikut penjelasan Wulan Guritno bersama lawan mainnya pada premier web series Open BO. Open BO menegangkan ya. Menegangkan apa ya? Tegang. Memang judulnya harus Open BO karena memang ceritanya tentang itu gitu. Si perempuan ini memang Open BO, masa judulnya Open BO kan nggak mungkin, dia bukan pedagang. Dia pedagang diri bukan darah daging barang kan. Tapi kemudian ya balik lagi kayak tadi udah disampaikan berkali-kali ya, mungkin shallow people aja yang hanya melihat dari judul atau teaser tapi bukan keseluruhan dari apa sih ini, tentang apa sih gitu. Nah itu lebih jauh lebih menarik dari Open BO-nya aja, jauh lebih menarik dari scene yang kalian lihat seperti apa padahal juga pelaksanaannya juga gak seperti itu gitu. Ini ada jauh yang lebih indah, lebih deep, lebih menarik, lebih lebih hot loh sekarang. Ada hotnya juga. Enggak bagaimana, karena memang harus kalian pahami Open BO ini adalah drama komedi. Jadi bukan drama yang emang fokus di part adegan yang gitunya. Lo akan melihat bahwa pas nonton tuh malah akan lebih kayak ke bawah, ngakak dan sedih gitu. Kayak aduh tiba gitu ya. Nah, pemirsa Rasis, meski judulnya menegangkan seperti yang dibilang Wulan Guritno, isi webseriesnya juga ada yang mengundang baik tawa hingga air mata. Tapi tetap ada hotnya juga. Dan aktris 41 tahun ini menyatakan rela melakoni adegan hot demi kepentingan peran. Buat karena untuk kepentingan ya biar viral gitu. Nah, filternya kan ya kita kan bisa lihat kebutuhan itu perlu ada atau tidak gitu kan. Dan filmnya adalah ini filmnya bagus banget, penokohannya bagus, maksudnya ceritanya bagus. Gue sebagai aktor tertantang. Nah, ini tapi ada adegan kontroversial kontroversinya nih. Ya dilihat gitu. Kalau misalnya tidak perlu, cuman ada kan ya nggak mau saya. Nggak perlu ada setujuan orang, saya nggak mau. Kalau perlu ada, karena untuk menguatkan tadi yang aku bilang, ya di situ. Dan kemudian kan setelah disetujui kan prosesnya masih panjang. Apa yang membuat kita nyaman dan tidak nyaman. Tapi ya, ini yang sebenarnya adalah di aku yang paling pertama. Apakah saya menerima atau tidak, dan kalau menerima, mau seperti apa, dan alasannya ada adegan itu kenapa. Ya, lebih kayak... Gak ada seksi-seksinya di set. Kita harus bikin sesuatu yang seperti ini nih. Kayaknya akan menarik kalau misalnya lu menurut gua kayak gini. Ah lu gila lu gitu kayak gitu. Menurut gua terus lalu pas mereka gimana? Gak perlu nggak usah terus gitunya atau gimana gitu. Terus kadang-kadang malah kalau gua di sini bisa nggak? Oke. Okay, gitu. Cuman kadang-kadang kepentingan kamera juga seperti apa gitu. Jadi kalau menurut gua hal-hal seperti itu mungkin di produksi yang lain juga terjadi seperti hal seperti itu. Ya, gitu. Setelah kita punya pasangan pasti kan kita bercerita ya. Ini bukan masalah setuju tidak setuju atau izin, tapi kan kita pasti bercerita gitu. Kita juga pengen tahu kan, aku nyaman nggak, pasangan aku nyaman nggak gitu. Tahu nanti kan di situ kalau memang aku benar-benar eager to do the part, jujur karena ini bagus menantang banget, nanti kita bikin adjustment gitu. Kalau memang setuju yang memproduksi, adjustmentnya adalah ya kayak tadi, bisa nggak adegannya dengan trik atau apa dan semacam kayak gitu sih. Semua tuh bisa diomongin, semua itu bisa didiskusikan. Kayak gitu di sini nggak bisa. Itu adalah diskusi kita. Begitu kita tahu peran, adegan dan cerita dan kita tidak diskusikan. Kayak waktu Jakarta Kerja bagaimana di sini juga beda. Open BO beda gitu. Karena adegannya berbeda, konotasinya berbeda, yang mau disampaikan berbeda.
Bagaimana ya suasana pembuatan adegan panas untuk web series tersebut? Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, More Artists dan Celebrities. Bukan gosip, tapi fakta.